Yasmin Napper sering merasa deg-degan saat bertemu Giorgino Abraham. Yasmin Napper berhasil bertemu dengan Giorgino Abraham setelah kabur dari pengawasan di episode 391 sinetron Love Story The Series. Yasmin Napper yang berperan sebagai Maudie kabur dari suruhan ayahnya dibantu oleh Dewa Megantara yang berperan sebagai Sidan di sinetron tersebut. Suruhan ayah Yasmin Napper mengikuti mereka sampai di sebuah restoran. Giorgino Abraham yang mengetahui itu segera meminta Yasmin Napper untuk keluar dari pintu samping restoran. Yasmin Napper mengaku sangat senang bertemu dengan Giorgino Abraham yang memerankan tokoh Kendra, pacar Maudie. Dia bahkan mengatakan kalau selalu merasa deg-degan ketika bertemu dengan Giorgino Abraham Taugak. "Dari dulu sampai sekarang aku tuh masih deg-degan kalau deket-deket sama kamu," ucap Yasmin Napper di episode terbaru sinetron Love Story The Series. Dalam episode yang tayang pada 2 November 2021 tersebut, Giorgino Abraham merasa tersentuh dengan ucapan Yasmin Napper. Terlihat dari tatapan matanya yang melembut. Giorgino yang berperan sebagai Ken mengatakan kalau hal tersebut pertanda bahwa Yasmin Napper selalu mencintainya dan tidak pernah berubah. "Kamu tahu gak itu tandanya apa?" "Itu tandanya cinta kamu dari dulu gak pernah berubah," ucap Indra tokoh yang diperankan oleh Giorgino Abraham dalam sinetron Love Story The Series. Giorgino Abraham juga mengatakan kalau Yasmin Napper akan selalu jatuh cinta setiap hari dengan Kendra, tokoh yang diperankannya dalam sinetron tersebut.